Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannib rahimahullahu ta'ala wa'ada manaf'a fi ulami fi darini amin. Wa tahliyatuhu ala taharbin. Dan menghiasinya, ya. Ya, ini ya kembali kepada seorang laki-laki menghiasinya. Menghiasinya itu si laki-laki alat taharbin akan alat perang. Ya, boleh. Ya, boleh seorang laki-laki ya, menghiasinya si laki-laki alat taharbin akan alat perang. Jadi alata i'rabnya jadi maf'ul bi dari masdar tahliyatu akan alat perang. Contoh ke saifin seperti saif apa pedang ya. Pedang dihiasi nanti ya dihiasi pedang dengan perak. Pedangnya dipakai perak. Rumhin tombaknya pakai perak dihiasin, yaitu berhias. Jadi perak itu adalah berhias, emas juga berhias. Mana suruhnya pakai perak, bukan pakai emas, pakai perak. Ya. Watursin dan perisai. Nah, kalau kita lihat film perang tuh ada pisau, gitu, pegang sininya tuh perisai. Mintaqah wa hiya ma yusaddu bihal wasatu. Dia adalah sesuatu yang diikat dengannya, dengan dia yaitu akan tengah badan kita. Apa namanya itu? Sabuk. Gesper. Ya. Wasikinil harbin. Dan sikinil harbi ya, pisau perang. Duna sikinil mi'nati, bukan pisau pekerjaan, pisau khidmat, bukan bahasa kita pisau dapur dah, bukan pisau dapur. Ini pisau ya perang. Wal miklamati dan miklamah. Ya, miklama tempat pena. Boleh disiapin, dihiasin terus tadi semua. Pedang, tombak, perisai, sabuk, pisau, ya, perang. Ya. Tempat pena bifiddotin dengan perak. Tapi bila sarafin tanpa berlebihan. Tanpa israf, ya, tanpa berlebihan. Kenapa? Ya. Li'anna fi dzalika. Ya. Karena bahwa pada demikian itu, kenapa boleh tuh menghiasi alat perang, ya. Ya, alat perang dengan perak itu boleh. Tadi pedang, alat perang tuh, tombak, perisai, sabuk, ya, pisau perang. Ya. Kenapa itu boleh? Irhaban lil kufari. Ya, irhaban lil kufari. Itu membuat lari bagi orang kafir. Ya, membuat lari, apa? Menakutkan, ya, boleh juga begitu. Ya, bisa menakutkan. Ya, bisa menakutkan.
rambut orang kafir. Bahkan dibolehkan juga rambut disemir pakai warna hitam. Boleh tuh. Rambut disemir pakai warna hitam. Pada umumnya kan enggak boleh, kondisi normal enggak boleh. Yang disemir pakai warna hitam boleh. Supaya apa? Menakuti irhaban lil kufar. Menakuti bagi orang kafir. Dilihat, waduh, anak muda semua. Kalau pada uban semua, ya orang tua gempel, serentak nih jatuh. Iya. Lihat nih anak muda semua, waduh, gagah-gagah semua. Lihat anak muda semua. Berat nih lawan ini. Takutnya. Jadi kalau begitu anak muda hebat enggak? Hebat ketika takwa. Jadi anak muda yang takwa, ya, anak muda milenium, ya. Nah, itu anak muda yang begini, dan anak muda yang main-main, ya ini mah enggak ada harapan. Ya. Anak muda yang harapan bangsa, negara, agama adalah anak muda yang takwa. Yang takwa, yang benar-benar, ya, jalankan agama, jauhkan maksiat, rajin belajar, tekun, tidak main-main. Ini orang-orang kafir takut, makanya dirusak sama mereka. Dengan apa? Narkoba. Dirusak. Ya. Anak muda itu dengan apa? Dengan narkoba. Iya, karena harapan masa depan itu ada di tangan pemuda. Dirusak dengan itu. Nah. Maka jangan sampai kita melakukan itu, ya. Apalagi sekarang HP. Rusak pakai HP. Merusak. Hati-hati pakai HP itu. Ya, jangan anak muda, orang tua aja kadang kepleset. Bukan kadang, banyak tuh yang kepleset dengan HP. Kalian kalau belum sanggup pakai HP, jangan pakai HP. Belum sanggup mana ukurannya? Ketika kamu lihat HP, kamu lihat yang maksiat mulu. Atau kagak maksiat mulu, tapi ngelihat yang menghabiskan waktu. Nah, ini berarti kita belum bisa mengatur. Ya, HP, enggak usah deh. Nah, ini kalau ada yang bisa mengatur itu, dia tinggalkan tuh HP, enggak ada. Saya mau belajar aja dah. Subhanallah. Luar biasa. Ya, kecuali udah pantas pakai baru. Ya. Saya pakai HP aja kelas apa kelas S2 baru pakai HP. Itu pun dipaksa pakai HP. Dipaksa pakai HP. S2 baru pakai HP. Ini la ujuba la fakhra untuk sebagai contoh aja. Artinya kita enggak pakai HP enggak mati, enggak. Ya. Mati enggak pakai HP? Emang jeng apa mati? Kagak pakai HP jadi mati. Yang ada juga pakai HP orang apa? Kena radiasi. Banyak enggak yang kena yang gara-gara main HP mati? Banyak. Mati fisiknya ada. Ada yang mati pikirannya. Mati aktivitasnya. Wah, ini bahaya. Aktivitas positifnya mati. Fisiknya memang enggak mati, tapi aktivitas positifnya mati. Ah, ini bahaya. Hati-hati. Jadi gunakanlah HP sesuai dengan kegunaannya. Di HP itu banyak manfaatnya, banyak pula mudaratnya.
La bi zahabin, tidak boleh menghiasi dengan emas. Emang kenapa emas? Jadi kalau pakai perak boleh, pakai emas enggak boleh. Emas enggak boleh. Ya. Pakai emas enggak boleh, ya. Li ziyadatil israfi wal khuyala. Emang apa enggak boleh? Bertambah, ya. Apa? Berlebihan dan sombong. Lihat orang kalau ngelihat orang sombong gimana? Gregetan enggak? Gregetan, sombong banget nih, biar gue yang hajar aja. Oh gitu. Ini orang belagu banget, biar gue yang hajar. Ini makin gregetan musuh. Bukan makin takut musuh, makin gregetan, biar gue yang hadapin. Sombong amatnya orang nih. Oh. Makin membara semangat musuh ngeliat orang sombong. Nah, jangan jadi yang sombong ya. Yang tunduk. Ya. Yang tawadu. Tapi jangan aku tawadu. Saya sih tawadu aja. Jangan begitu ya. Wal khabarul mubi'u. Dan hadis yang membolehkan lahu baginya. Dan khabar yang membolehkan. Hadis yang membolehkan lahu baginya. Ya. Do'afahu. Ibnu Qattani mendoaifkan akan hadis itu oleh Ibnu Qattan, wa in hasanahu, sekalipun menghasankan, menilai hasan hadis itu oleh At-Tirmizi, oleh Imam Tirmizi. Wa tahliyatuhu mus'afan, dan menghiasinya, laki-laki ya, mus'afan akan mus'haf, boleh laki-laki menghiasi mus'haf Al-Quran. Ya. Jadi mushaf Al-Quran dihiasin boleh. Qala syaikhuna, berkata guru kami, ya, Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami, ay ma fi Qur'anun walau litamaruki kagilafi bi fidatin. Hai, ma fi'il Qur'an, sesuatu yang di dalamnya ada Al-Qur'an, walau litabaruki, sekalipun untuk tabaruk, kagilap, seperti sampulnya. Ya, sampulnya pakai, ya, bifidotin, dengan perak, pakai perak. Boleh. Walil mar'ati tahliyatu biza'abin ikraman fihima. Dan bagi perempuan boleh tahliyatu menghiasinya biza'abin. Lil mar'ati, bagi perempuan menghiasinya biza'abin. Ya, boleh bagi perempuan menghiasi mus'haf gitu ya. Mizabin dengan emas, ikraman fihima, karena memuliakan pada keduanya. Ya. Ya, karena memuliakan. Jadi perempuan boleh menghiasinya mus'haf dengan emas. Jadi pada menghiasinya itu dengan perak daripada laki-laki, dan pada menghiasinya dengan emas daripada perempuan boleh. Jadi laki-laki pakai perak, emas, perempuan pakai emas boleh. Karena memuliakan, ya. Karena memuliakan. Fihima, pada keduanya, emas dan perak. Karena muliain. Jadi memuliakan. Jadi kalau niat yang lain berarti ya enggak boleh. Jadi harus niatnya
memuliakan. Ya, niatnya memuliakan, boleh. Orang perempuan menghiasi Quran dengan emas. Jadi dia punya Quran bacaannya khusus buat baca di rumah. Emas. Subhan. Enti punya Quran cakep banget, kuning begitu. Emas ini. Oh, Masya Allah. Boleh. Subhanallah. Kan kita biasanya begitu. Baca Quran di rumah ya. Ya, kita punya Quran sendiri. Ya, baca apa namanya? Pegangan kita. Oh, laki boleh pakai perak, perakin semua. Sampulnya, kulit luarnya. Untuk ikraman. Wa katbu bi za'abi hasanun walau min rajulin, dan menulisnya itu laki-laki, bi za'abi dengan emas, ya. Maksudnya tinta emas. Menulisnya tuh si laki-laki dengan tinta emas, hasanun itu bagus. Walau min rajulin, sekalipun daripada seorang laki-laki. Laki-laki yang menulis Al-Qur'an penanya tintanya tinta emas, boleh. La tahliyatu kitabi ghairi, tidak boleh menghiasi kitab selainnya, selain Al-Qur'an enggak boleh, ya. Selain Al-Qur'an, kitab fikih tulisnya pakai tinta emas enggak boleh. Walau bi fiddatin, apa ya, sekalipun dengan perak. Sekalipun perak enggak boleh juga selain Al-Qur'an. Wa tamwihu haramun qad'an mutlaqan, dan ya menyepuhnya, ya menyepuhnya hukumnya haram qad'i secara mutlak. Ya, disepuh pakai ya emas, kalau disepuh enggak boleh, haram. Al-Qur'annya semua disepuh pakai emas. Ini semuanya emas, semuanya dalam semua. Nah, itu enggak boleh. Kan ada tuh yang kulit cakep banget ya. Cakep. Ada Al-Qur'an yang dalamnya bagus sekali, Masya Allah. Kalau di Mekah, itu di Masjidil Haram, itu Al-Qur'annya pilihan. Kan banyak orang nyumbang Qur'an. Kalau kita pergi haji, pergi umroh, itu banyak yang nyumbang Qur'an. Nanti oleh ya, pemerintah, oleh pemerintah yang ditugasi di Madinah, di Mekah, itu ada penyertilan. Penyertilan. Jadi, yang tidak sesuai standar di sana, itu Al-Qur'annya disingkirin. Dikasihin kepada orang. Ya, Al-Qur'annya bagus-bagus semua. Ya kalau enggak disortil ya enggak bagus. Ya. Al-Qur'annya membeli banget begini. Ya. Begitu, emang harus ada sortilnya. Al-Qur'an di sini, Al-Qur'annya begini semua. Bagus-bagus semua itu. Summa in asala min khusyai'un bil ardi, habis itu tadi ya. Jadi haram qat'an haramun qat'an mutlaqan, haram mutlak secara qat mutlak, wallahu a'lam bissawab, qat'i.